kemana sih aku bikin kayak gini, Pak. That's good. Bagus. Ya udah nanti kamu berangkatnya bareng sama papa saja ya. Yeah. Sama-sama. Oke. Okay. Selain bahas itu. Iya. Yeah. Ayah. Minda. Nah, ini aku buatin minuman, diminum dulu ya supaya semangat berangkat kerjanya. Makasih, Anda. Terima kasih ya, sayang. Iya, yeah, iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk, Bagas. Duduk. Eh, silahkan. Tadi saya begitu mendapat pesan dari Om, saya langsung ke sini pagi-pagi. Iya, jadi Om minta kamu datang pagi-pagi itu supaya kamu bisa mengajak Indah juga untuk ke gudangnya supplier kita untuk mengecek perlengkapan bahan baku yang akan dikirim ke pabrik kita. Kan sekalian biar Indah bisa banyak belajar, ya kan? Iya, aku setuju sih, Pak, supaya Indah biar cepat-cepat nge-handle urusan perusahaan. Jadi Om juga minta sama kamu untuk ya next time-nya kalau ada kegiatan di luar kantor, kamu sertakan Indah terus ya. Ya. Dan nanti Indah kamu perginya sama Bagas aja ya. Mau minum apa, Bagas? Indah, kok ada bunyi handphone di kamu, kan? Seharusnya handphone kamu lagi sama ayah. Aduh, aku lupa matiin nada dering HP-nya. Gimana nih? Aku harus ngomong apa ke ayah? Boleh ayah minta handphone-nya? Biar ayah. Ayah pasti bakal marah besar ke aku.